Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini guys, aku mau masak. Masaknya ini aja. Ayam. Ayamnya ada 2 dada sama 1 bungkus Blue Dragon Sweet Sour. Jadi aku masak ala kadarnya aja untuk 2 orang. Jadi ini udah aku cuci semua sayurnya, ada brokoli, ada apa namanya nih, sprout bean, aku lupa, pepper, chili, onion, tomato, dan nasiku sudah masak. Jadi aku mau cepet aja masak nih guys, ikutin aku masak. Jadi aku mau ngiris bawangnya guys. Aku panasin dulu ini kali ya, biar hangat gitu ya. Kecil aja apinya. Oke, jadi aku mau panasin dulu minyaknya. Pakai minyak olive oil, tapi yang khusus untuk apa ya? Untuk fried. Karena banyak orang yang menggunakan. Dulu aku juga pernah yang hijau gini. Ini perbedaannya mau masak itu ya. Masaknya ini untuk sayuran yang kayak salad-salad gitu yang tanpa panas. Tapi kalau ini untuk yang masak guys. Jadi kita masukin minyaknya ya, masukin minyak. Sedikit aja katanya, sedikit saja. Oke. Okay. Segitu saja. Nah, sekarang aku mau tunggu sampai dia panas baru aku masukin ayamnya guys. Kita nge-vlog aja gini ya. Tuh, sambil masak gini kita nge-vlog ya. Jadi aku mulai sekarang mau rajin nih guys, mau upload video supaya aku punya subscriber baru sih. Harapannya gitu ya kan, subscribernya banyak gitu ya, supaya aku rajin. Tapi teman-teman aku nggak pada subscribe aku, mereka nggak suka sama aku ternyata. Ya sudah lah ya. Oke, iris-iris dulu bawangnya ya guys. Kayaknya bawangnya kurang deh ya. Ayamnya kita nanti dipotong-potong terakhir aja. Manis. Bawang putih. Dan aku kasih tomatnya. Oke. Siap kurang. Aku pakai yang terus aja biar dia nggak tergigit cabenya. Taruh di sini aja dulu. Semuanya taruh sini karena kan kalau mau motong ayam juga sayurannya duluan. Cepat masaknya, cepat karena apanya belum panas nih. Oke. Jadi aku kurang rendam dikit lagi. Ini aja. Karena bumbunya juga sedikit. Jadi masaknya buat aku dan suami aja, sebenarnya ada sup, cuman pengen makan malamnya ini. Jadi saya bukan sup sih, sebenarnya mau masak tuna, cuman tunggu besok aja deh. Malas masak tuna sekarang. Jadi aku masak apa guys, sebentar lagi tahun baru.
cuman mau hitung hari loh guys. Saya kan barunya di rumah saja karena saya tidak boleh terlalu banyak karena IVF atau bayi tabung akan dimulai sebentar lagi. Nah ini sudah selesai semua, aku mau taruh basah. Udah panas, lalu aku mau masukin ini ya, udah cukup. Okay. Saya masaknya simple aja, jadi aku mau pakai waktunya. Katanya masak ayam 3 menit aja di situ, masukin sayuran baru deh. Udah kecepatan, 10 menit nanti kita balikin. Wangi ayamnya enak banget guys. Nah, menggiurkan sekali wanginya. Makanya kita balik aja lah sekarang ya. 1,5 menit kita balik. Oke, kita balik saja. Balik. Nah ini udah 3 menit guys, jadi aku mau masukin sayurannya ya, kayak bawangnya gitu ya. Bawang putih dulu, biar bawang putih matang. Taruh di tengah aja, jadi kita masuk semuanya biar dulu matang bawang putihnya. Tadinya terakhir aja, cuma makan dulu kali ya. Atau bareng. Terakhirnya cuma kita aja doang ya. Enggak lah. Dan aku masukin peppernya juga kalian. Kita perlu dikitnya buat apa ya? Soalnya aku tuh paling nggak suka pakai ginger ya, padahal wangi ya kan. Oke, jadi kayaknya aku masukin aja tadi ya semuanya, supaya nanti aku ambil aja kalau kamu enggak agak. Kemudian ditutup lagi ya. Ya lupa tadi apa. Alarm aku sudah bunyi, tinggal aku tambahin 1 menit aja. Jadi ini aku masukin saus juga. Itu gak seru nih. Sayurnya mantap tuh, hijau-hijau. Jadi ini aku mau masuk
masukin bumbunya. Biar dulu ya kan. Kalau masak di Indonesia itu enak guys, bumbu itu lengkap sih. Kok di Inggris ini banyak yang siap saji gitu. Masak dia guys tuh. Nah, ya. Semoga rasanya ini udah pas gitu. Kecil aja punya. Enggak terlalu suka sayurnya itu ada bumbunya jadi kasih ini kali ya saus tomat. Kasih ini dikit deh saus oyster sauce. Sedikit kali ya. Atau biasa buat terus enggak. Nah guys, jadi aku udah masuk sayurnya, cuma aku mau ngurangin cabenya tadi karena takutnya suami aku itu kebanyakan cabe nggak bisa makan, kasihan. Jadi aku kurangin cabenya dulu ya. Dia nggak terlalu bisa makan pedas guys, kasihan. Seinsal melakukan pedas katanya nanti kamu yang semua cabai karena aku suka cabai makanya kedua kalau dia insya Allah tuh nggak suka pakai cabai. Oke udah kita tutup lagi. Bentar lagi kita masukin sausnya ini, 1 menit lagi selesai gitu guys. Sudah lapar enak banget hijau gitu guys. Jadi kalau masak sayurnya itu biar hijau gitu jangan di tacus airnya semua guys, tuh di atas-atasnya aja, jangan dicampur dulu, nanti terakhir kalau udah matang baru biar matang dulu dia hijau-hijau, enak banget. Makan di mana ya? Nasinya udah matang, tinggal 1 menit lagi baru selesai. Aku mau cobain dulu, soalnya aku mau coba
sudah masuk. Nah, sudah selesai. Udah matang, guys. Jadi aku mau taruh ke piring ya. Lala, mantap. Jadi aku mau tanya suami aku dulu, dia mau makan di sini atau di depan. Malah aku lebih banyak makan nasi daripada dia. Kalau dia mah ala kadarnya aja. Dia ada komplain nanti. Kebanyakan katanya. Tapi kita coba aja deh. Sekarang daerah aku. Mau sini. Lala. Kamu ini buat sendiri tapi. Kita habisin dulu ini. Oke, kita makan guys, makan. Aku taruh kameranya di sini aja. Guys, jadi mari makan. Jadi kita campur aja seperti ini. Rasanya gimana ya? Enak gak? Lumayan, lumayan enak dengan bumbunya ala kadarnya. Kita coba cabainya ya guys, cabai. Tapi cabainya nggak panas sih, nggak pedas karena besar. Mari makan guys, makan semuanya. Kita mukbang lagi. Mukbang masakan Alina. Bener gak? Pedes, aku mau makan cabai deh. Tunggu aku ambil cabai dulu. Cuci gigit gitu. Cuci dulu. Pedes. Aku tuh bisa makannya kalau mentah gitu paling 3-4. Paling bisa. Karena cabai di sini tuh pedesnya luar biasa guys. Gak sama kayak kita di Indonesia, cabai rawit lah. Makan tuh kalau ada pedas-pedasnya udah enak. Ada brokolinya masaknya enak pas. Sedikit crunchy-crunchy gitu, enak banget. Terus ini apa ini? Beans ya, green beans. Enak juga. Ini peppernya. Enak banget. Jadi kalian kalau lihat aku tuh paling kalau udah di tempat tidur ya handphone gitu di YouTube gitu ya, orang makan makannya tuh bisa jadi lapar lagi guys.
Siapa tahu kalian yang lagi tidur, mau tidur dari tempat tidur, mau makan, pasti nonton ini pasti lapar lagi. Untungnya jahenya sama aku jinjanya guys, jadi aku makan jinja. Itu suka makan jahe. Enak banget. Pakai airnya ya, dalam. Kecapinya. Enak banget. Ups, itu hidung aku. Pedasan. Pedas. Air di sini saking winternya tuh kayak air dari kulkas dinginnya guys, lihat tuh. Pek embun. Dingin. Enak banget guys. Makanya masaknya cuma 10 menit aja. Aku hitung tadi 10 menit aja masaknya. Cabai. Udah selesai tahun baru Natalan. Ntar lagi tahun baru guys, aduh gak terasa. Enak banget. Rasa airnya itu rasaan enak matangnya, walaupun masaknya cuma 10 menit aja. Cabai. Itu ada sisanya dikit lagi ya. Aku habisin. Jadi pun habis gimana? Coba ya aku jangan diri aku untuk menghabiskannya. Lagi satu lagi cabai yang merah gini, udah pedes banget, nggak sanggup makannya. Makan mentah gitu paling berair matanya, nggak bisa. Sini ya. Kalau nak tinggalin, ini ada sisanya. Jadi aku habisin aja sama suami nggak mau lagi, jadi aku habisin aja.
karena aku sudah habisin yang di kuah, yang di kuali apa sih namanya? Pan. Suami aku udah selesai makan. Kecil-kecil gini makannya kuat loh, tapi gak gemuk-gemuk. Entah kemana dagingnya semua. Yang dimakan tuh pada keluar semua. Terus juga dimasak, makan lagi ya kan. Ini orang Indonesia nih. Lagi nonton masak apa di rumah guys, coba komen dulu di bawah kalian mau lihat apa dari aku, mau buat video apa yang aku buatin, tentang Inggris mungkin. Coba komen apa yang kurang dari video aku supaya subscriber ini banyak. Coba dulu kalian kasih tahu aku. Bentar guys. Ayo masuk lagi. Jangan ada yang tersisa, ada payang. Oke, selesai guys makan sweet and sour-nya. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe ya guys kalau belum subscribe. Dan sampai jumpa dengan video berikutnya. Selamat Natal dan menjelang tahun baru buat kita semuanya. Semoga diberikan kesehatan yang baik. Dan semoga tahun depan bisa berkumpul bersama dengan keluarga di Indonesia. Bye-bye.